Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bersama Oraji Channel. Oke guys, video kali ini Oraji Channel akan share mesin kipas ya guys. Unboxing sekaligus review dan sekaligus pemasangan kipas angin ataupun penggantian mesin pada kipas angin ya guys. Ini baru saya beli. Ini masih bungkusan guys, belum saya buka. Ini adalah paketan dari Lazada. Ini adalah mesin kipas untuk kipas Mas Pion ya guys. Dipasang di kipas Cosmos juga bisa. Untuk kipas dinding juga bisa. Dan untuk merek kipas lain bisa ya guys. Kan saya coba unboxing, saya buka dulu isinya kayak apa. Tapi ini bungkusnya sudah renyek semua ya guys. Semoga mesinnya juga normal, nggak renyek. Ini lah guys penampakan kipas angin. Ini baru ya guys. Ada 4 kabel, putih, hitam, biru dan merah guys. Dan apakah kipas ini bisa berfungsi atau berkesan, bisa dipakai untuk kipas dinding saya yang lagi rusak ya guys. Oke. Nah, dan ini adalah merek Mas Pion guys. Kipas ini sudah rusak alias nggak berfungsi lagi guys. Akan saya coba try ya guys untuk saya colokan. Ya langsung nggak bisa bunyi guys. Ini sudah 301 nggak punya sih. Ini dalamannya sudah short guys alias konslet, jadi semua mesinnya ada arus listriknya guys, jadi short dan nggak bisa berfungsi. Dan shortnya ini bukan pada kabelnya guys, yaitu pada dinamo lilitan yang ada di dalamnya guys. Dan ini saya berikan mesin baru dan akan saya pasang pada kipas yang rusak ini ya guys, dan semoga bisa berkesan, bisa pas ya guys, ataupun bisa jalan kipasnya lagi karena sudah pakai mesin baru ya guys. Oke, saya akan membongkar kipasnya dulu ya guys. Saat pembongkaran guys, ini kipas Mas Pion guys, merek Mas Pion. Memang agak sedikit mahal daripada kipas-kipas Cina itu ya guys, yang merek Cina. Ini guys sudah saya bongkar semua. Akan saya tepikan dulu. Tinggal bongkar dalamnya ya guys. Ya guys, untuk napangan. Ini untuk bongkar kipas angin Mas Pion ya guys. Ini kipas Indonesia itu enggak sama ya guys dengan kipas yang di Malaysia. Kalau di Malaysia itu kipasnya sangat mudah guys untuk dibongkar, enggak terlalu banyak baut. Kipas kalau dari Malaysia itu nggak pakai baut-bautan gini guys, dia akan tinggal pasang buka semua. Kalau di Indonesia sudah ada tempatnya baut-baut banyak.
Jadi agak sedikit susah untuk membukanya. Ini terapinya seperti ini, guys. Ada satu lagi buat kesimpulan, guys. Makanya kuat, guys. Oke, okay, guys, seperti ini dan saya bongkar tali, guys. Sekali melepas saya buang sekali lah, guys. Oh ya, guys, ini kipas angin yang 200 mm ataupun 12 ya, guys. Ada yang 16, ada yang 12, dan ini 12, guys. Cocok untuk kipas angin dinding seperti ini. Saya bongkar. Akan saya buang semua ini, mesinnya, kabelnya akan saya tukar baru semua, guys. Kalau kipas di Malaysia itu sangat ringkas, guys, nggak terlalu banyak baut seperti ini. Semua trap-trapan, guys, pasang siap. Kira trap-trap saja, baut nggak banyak, guys, seperti kipas Indonesia. Dan dalamnya seperti ini, guys. Oke, akan saya lepas sini. Dan perlu ingat ya, guys, untuk wire atau kabelnya yang dari sini coklat, sini biru ya, guys. Sini juga ada biru, ini coklat enggak ada, guys. Ini enggak ada coklatnya, yang ada yaitu hitam, merah, biru. Biasanya kita sini putih ya, guys, biru sama coklat. Biasanya kita bisa gunakan hitam sama merah, guys. Ini enggak sama untuk warna kabelnya, guys. Oke, guys, akan saya copot dulu. Saya akan
jeda sebentar biar nggak terlalu panjang untuk videonya. Nah, dan untuk membukanya kita akan gunakan soldering, guys. Karena ini semua pakai solder ya, guys. Ada 4 kabel. Ini dari kabel yang biru ini untuk netralnya ya, guys. Ini kabel fase. Kita dari strom masuk sini ya, guys. Nah, di sini ada hitam, putih, merah. Nanti bisa kita sambungkan seperti sini, hitam, putih, dan merah ya, guys. Dan yang biru nanti bisa kita sambungkan sini. Oke, belum panas lagi, guys. Tunggu panas dulu. Oke, guys, untuk sementara ini cara lepasnya. Oke, kita buka ini, guys. Kita congkel saja. Nah, di sini ada bautnya, guys. Kita buka di sini. Dan ini baru bisa dilepas, guys. Nah, dan akan seperti ini, guys. Ini macam ada yang kocak, guys. Ada yang lepas, kita buka. Kita ada yang lepas, guys. Sekarang tinggal lepas ini, guys. Sebelum soldernya panas dulu, guys. Ini mesinnya ada yang set ya. Nah, ini mesin lama kan saya tukar baru, guys. Masukkan dari sini lagi, guys. Kotornya, guys.
Terbes. Ini satunya agak lentur guys. Kita pasang dulu. Masukkan. Oh iya. Oh yes, ada penutupnya dulu ya guys. Dan kita baut lagi guys. Pasang bautnya. Nah, dan hasilnya akan seperti ini guys, sudah terpasang. Kita tutup lagi. Nah, ini untuk mesin barunya sudah kita bongkar, pasang. Tinggal pendawaiannya ya guys. Di sini ada pendawaian, oke. Dan saya solder dulu guys. Pakai nitima guys. Oke guys, lanjut. Oke guys, kita ini kasih timah dulu guys. Oh, sedernya kurang bagus guys. Oke guys, kita depan pemandangan dulu. Untuk yang putih ini yang di tengah, dan yang merah ini yang belakang sini ya guys. Oke, akan saya sambung. Kalau soldernya agak susah guys, jadi akan saya masukkan ini untuk putih tengah guys. Jadi baru kita solder merah belakang untuk kecepatan ya guys. Nomor 3, 1, 2. Pokoknya nanti biru ketemu biru. Yang coklat ini kabel fase nggak usah dilepas guys. Biarkan dia nancap sini. Kita sambungkan saja, ini ada 4 kabel, hitam, putih, merah, biru. Biru ikut biru, coklat biarkan di sini, dan ini adalah untuk kecepatan 1, 2, 3 ya guys. Oke. Sini.
antara Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat. Konon legendanya Waduk Cirata dan Waduk Saguling. Ini kita semaspion guys. Biar enggak lepas. Kita langsung masih saja guys. Terdapat kerajaan baik. Legenda mengatakan bendungan Cirata. Kalau lepas nanti kena yang lainnya bisa terjadi konslet guys. Ya kita tutup saja guys. Ini aman. Nah, di sini tinggal solder saja guys. Tadi sudah diikat. Biar kuat kita solder ya guys. Kalau nggak ada solder diikutkan saja guys. Ini soldernya nggak bagus guys, nggak bisa ikat. Setelah semua sudah terpasang guys, ini ada yang kelupaan tadi guys, saya nggak mengikat kabelnya ini biar klop, tapi nggak apa guys, masih bisa pusing. Insyaallah ini berhasil guys, sudah sukses. Oke, sekarang semua sudah kita sambungkan. Ini terlalu panjang ya guys, kita bisa belitkan lagi sih guys. Oke, kita coba pusingannya apakah berfungsi atau tidak guys. Coba sudah terpasang semua. Nah, berpusing guys, pusing. Kita coba lagi biar nampak kalau ini pusing. Saya ikat karet guys. Akan buktikan kalau ini bisa sukses guys. Oke, boleh guys. Dan sekarang tinggal pasang merangkai guys. Oke. Selepas ini tinggal penutupan tabungnya. Misalnya ini kabelnya agak semerangkan di sini. Ya di sini aman ya guys, kita solasi saja. Solasi biar dalamnya nggak semrawut ya guys. Dan di sini akan saya tutup. Tutup ya guys, kita baut. Ini untuk mancapan di tempat besar. Sekian panjang. Sampai jumpa.
Kita kencangkan semua ya guys, seperti sedia kala. Banyak guys, ada ini berapa ini, 8 skru sebenarnya. Sekarang bisa kita pasang penutupnya guys. Kotor betul guys. Insya Allah semoga pas untuk kedudukannya guys. Dan kita masukkan dulu. Ini agak pusing-pusing ya guys. Kita tinggal masukkan untuk topnya nanti guys. Ya seperti tadi guys. Kita tutup dulu. Kita kunci dulu semua baru bagian guys. Masih ngantas ke tempatnya guys. Aduh gak susah guys, lubangnya guys. Kita cari tempatan sampai kita cari lepas ya. Ini mesinnya ataupun dinamonya ini 12 atau 200 ampere. Ini untuk kipas mas pion dinding bisa, mas pion kipas berdiri juga bisa guys. Oke, kita cabut sotai. Kita pasang dulu guys. Kunci seperti ini guys. Kasih kuat. Coba lebarin dan kita tutup guys. Tutupnya ngiri ya guys, kita buka ke kanan. Berhubung soldernya sudah siap, saya cabut. Oke. Ini kipasnya guys.
Silakan saja, baterai. No. Wih, luar biasa, guys. Oke, guys. Tiga lagi kuat, guys. Ini kosong. Ini satu, guys. Satu sudah lagi. Tambah dua. Tiga. Oke, terima kasih sudah menonton ya guys. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.